Draw perempat final, BWF, World Junior Championships 2024, hari Jumat, 11 Oktober. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final BWF World Junior Championships akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di perempat final Tunggal Putra, Hu Zhe'an dari China akan melawan pemain Chinese Taipei, Chiang Zuchie. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Liu Yang Mingyu dari China akan melawan pemain Indonesia, Ricci Duta Ricardo. Pertandingan Ricci merupakan partai keempat di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Pranay Shettigar dari India akan melawan pemain Cina, Wang Zijun. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Muhammad Faik dari Malaysia akan melawan pemain Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah. Pertandingan Ubed merupakan partai kedua di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 2-1, untuk keunggulan Muhammad Faik. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, China berhasil mendominasi dengan meloloskan 4 wakilnya. Di perempat final Tunggal Putri, Sarunrak Fititsarn dari Thailand akan melawan pemain Cina, Yuan Anqi. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Su Wenjing dari China akan melawan pemain India, Tanvi Sharma. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Alisha Naik dari India akan melawan pemain Cina, Dai Qinyi. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Wang Peiyu dari Chinese Taipei akan melawan pemain Cina, Yin Yi King. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Yin Yi King. Ganda Putra. Di perempat final Ganda Putra, Kang Hai Sing, Aron Tai dari Malaysia, akan melawan wakil Indonesia, Dester Farel, Wahyu Agung Prasetyo. Pertandingan Dester Wahyu merupakan partai kelima di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Kang Hai Sing, Aron Tai. Sementara itu, Chen Yong Rui, Chen Zehan dari China, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Bao Xin Da Gulawai, Cheng Ying Sai. Rekor pertemuan 0-0. Di perempat final lainnya, Kenta Matsukawa, Yuton Kashizu dari Jepang, akan melawan rekannya sendiri, Renjiro Inagawa, Daichi Miura. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Karsten Spencer Dharma, Dapa Lesmana dari Indonesia, akan melawan ganda putra Cina, Hu Keyuan, Lin Xiangyi. Pertandingan Karsten Dapa merupakan partai ke-6 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Hu Keyuan, Lin Xiangyi. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Chen Fanshutian, Liu Jiayu, akan melawan sesama ganda putri Cina, Jiang Peixi, Shang Jiahan. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Ziyu Lou, Dania Sofea, akan melawan sesama ganda putri Malaysia, On Sin Yi, Carmen Ting. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Sora Hatakeyama, Akari Kamio, akan melawan rekannya sendiri, Ririna Hiramoto, Aya Tamaki. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Liu Yuan Yuan, Wang Dao dari China, akan melawan ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin. Pertandingan Isyana Rinjani merupakan partai ke-6 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda campuran. Di perempat final ganda campuran, unggulan pertama asal Prancis, Tom Lalotrescarte, Elsa Jacob, akan melawan pasangan Chinese Taipei, Lai Po Yu, Liang Qingshan. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Li Hongyi, Zhang Jiahan dari China, akan melawan ganda campuran Jepang, Shuji Sawada, Aya Tamaki. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Wang Ziheng, Chao Zihan dari China, akan melawan wakil Indonesia, Darren Aurelius, Bernardin Anindya Wardana. Pertandingan Darren Bernardin merupakan partai ketiga di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Datu Anif Ishak Datu Asrah, Dania Sofea dari Malaysia, akan melawan unggulan kedua asal China, Lin Xiangyi, Liu Yuan Yuan. Rekor pertemuan, 0-1,
untuk keunggulan Lin Xiangyi, Liu Yuan Yuan.